Assalamualaikum dan selamat sejahtera sahabat-sahabat. Bertemu kembali di channel saya, Kira Anwar Arshad Nuin. Jadi sebelum saya lanjutkan paparannya buat sahabat-sahabat, semoga doanya buat sahabat-sahabat, semoga riang selalu di samping tugas harian serta sentiasa dilancarkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi sahabat-sahabat, hari ini tu saya ingin membuat paparan suasana hujan di kampung saya, sahabat-sahabat. Inilah suasananya tu, sahabat-sahabat. Nak keluar berjalan, hari hujan, sahabat-sahabat. Jadi, duduk di rumah, mengenang kisah-kisah lalu. Kalau orang cakap, sahabat-sahabat, nostalgia kita di masa-masa yang lampau, sahabat-sahabat. Waktu inilah kita mengingati kenangan kisah-kisah lalu kita, sahabat-sahabat. Ditambahkan dengan pemandangan, suasana dan hari hujan, sahabat-sahabat. Hujan. Jadi itu kita duduk sambil termenung. Jadi teringat nak buat paparan bagaimana suasananya, keadaan kampung, sahabat-sahabat. Jadi pada sahabat-sahabat yang duduk di bandar, bolehlah menonton paparan yang saya paparkan ini, sahabat-sahabat. Inilah suasananya. Sunyi, sahabat-sahabat. Sunyi, sepi, aman, damai. Cuma yang bunyi, bunyi curahan hujan yang menimpa atap, sahabat-sahabat. Ada sahabat-sahabat yang duduk di bandar, inilah suasana kampung. Kalau inginkan kedamaian dan ketenangan, ingin lari daripada kebisingan kota, ingin mencari ketenangan, inilah suasananya, sahabat-sahabat. Baliklah ke kampung. Boleh kita menikmati bagaimana suasana sewaktu kita di rumah di waktu hujan. Memang nyaman, sahabat-sahabat. Damai. Sungguh tenang, sahabat-sahabat. Sekian, sahabat-sahabat. Paparannya buat sahabat-sahabat yang ingin melihat suasana kampung di waktu hujan, sahabat-sahabat. Jadi beginilah suasananya tu, sahabat-sahabat. Jadi sahabat-sahabat, sekian paparannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.